Sahabatkompas.com, belakangan ini masyarakat Indonesia dihebohkan nih dengan kemunculan hacker Bjorka. Ya, hacker anonim itu mengaku telah meretas data pribadi masyarakat. Contohnya saja pada 31 Agustus dan 6 September 2022. Bjorka mengaku telah membocorkan data SIM card dan data Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Tak hanya data masyarakat, Bjorka juga membocorkan data pribadi para pejabat publik hingga tokoh publik. Tak main-main, data pribadi yang dibocorkan adalah milik Menkominfo, Johnny G. Plate, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Ketua DPR Puan Maharani. Gimana? Ngeri banget kan? Nah, tapi tunggu dulu. Sebenarnya, pemerintah telah membentuk tim khusus sebagai respon serangan siber Bjorka. Namun, sebagai langkah pencegahan, tidak ada salahnya kita mengetahui tips menjaga keamanan data pribadi. Kalau gitu, yuk kita mulai aja. Tips pertama ini buat kalian yang suka mengakses aplikasi online seperti GoPay, OVO, Shopee, sampai Tokopedia. Agar data pribadi kalian tidak disalahgunakan, kalian harus memastikan untuk memberikan data sesuai konteks yang tepat. Contohnya seperti saat melakukan transaksi e-commerce dengan pembayaran melalui kartu kredit. Dapat dipastikan, informasi yang diminta adalah soal kartu kredit, bukan PIN-nya. Kedua, biasakanlah melakukan cek ulang seluruh informasi sebelum bertransaksi online. Dan jangan asal checklist informasi syarat dan ketentuan aplikasi ya. Kalian mestinya harus memeriksa akses aplikasi serta membaca syarat dan ketentuan aplikasi. Nah, itu cara menjaga keamanan data pribadi. Lantas gimana dengan akun media sosial seperti Instagram dan WhatsApp? Agar akun kita tak kena hack, kita sebaiknya menerapkan autentikasi dua langkah. Tujuannya agar pelaku tak bisa melakukan pembobolan secara langsung. Selain itu, jika mereka berusaha membobol, mereka akan kesusahan sendiri karena akun kita sudah terlindungi secara sistem. Kemudian tips kedua yakni jagalah kerahasiaan kode OTP. Yang perlu kalian tahu, kode OTP hanya diberikan kepada pemilik melalui nomor telepon atau email yang sebelumnya telah didaftarkan. Jadi, tidak ada pihak lain yang dapat mengetahuinya. Kecuali jika kalian secara sadar atau tidak memberikan kode tersebut kepada pihak lain ya. Nah, itu dia tips menjaga keamanan data pribadi. Sekian video kali ini, simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com, cernih melihat dunia.